Seperti yang kita ketahui, virus corona sangat menghancurkan sisi kehidupan manusia, termasuk sisi kehidupan di bidang ekonomi, di bidang perdagangan, di bidang agama, dan di bidang pendidikan. Beberapa bulan terakhir, pemerintah memberikan kebijakan menggunakan new normal. Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus COVID tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Dan SMK Metrawira sudah menjalankan hal itu. Bagaimana SMK Metrawira menjalankan hal itu? Adapun protokol kesehatan siswa SMK Metrawira, yang pertama, ketika siswa sudah di sekolah, siswa diharapkan menggunakan masker sebagai penutup wajah. Yang kedua, setelah siswa sampai di sekolah, siswa diharapkan menjaga jarak. Kalaupun baris, siswa harus menjaga jarak minimal 1 meter dari teman-temannya. Yang ketiga, ketika siswa tiba di SMK Metrawira Batam, guru melakukan pengecekan suhu badan setiap siswa. Yang keempat, ketika siswa tiba di kelas, siswa diharapkan harus menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh guru di depan kelas masing-masing. Yang kelima, di dalam kelas, siswa hanya berisi 16 orang. Dan jarak tempat duduk minimal 1 meter dari yang lainnya. Yang keenam, siswa dilarang menukar tempat duduk dan pindah tempat duduk. Yang ketujuh, ketika siswa mau berbicara, harus menjaga jarak minimal 1 meter dari yang lainnya. Yang kedelapan, saat siswa ke toilet tidak diperbolehkan bersamaan. Inilah protokol kesehatan siswa SMK Metrawira Batam. Jadi, selamat datang di New Normal SMK Metrawira Batam. Yang ketujuh, ketika siswa ke toilet.